Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Fajri Satrio. Polres Singkawang, Kalimantan Barat menangkap 4 orang pengedar sabu. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mengedarkan barang haram ini di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Selain pelaku, polisi juga menyita puluhan paket sabu siap edar dengan berat 29 gram sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Singkawang dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Res Narkoba berhasil mengungkap 4 kasus narkotika dengan 4 orang tersangka. Dengan jumlah barang bukti yang diamankan 24 klip dengan total berat 28,89 gram narkotika jenis sabu-sabu.